soalnya memang aku sering explore ke sini dan menurutku masih misterius sih. Aku nemuin banyak suara tapi jarang aku dapat sesuatu yang wujud penampakan dan lain-lain. Kok kayak dengar suara tipis? Nggak ada, Pak. Kalau di lokasi nggak ada suara sih. Kalau di sini nggak ada. Bekas ini bekas Pak. Nangis, iya kah? Aku lagi ngomong loh Pak, aku lagi ngomong kan. Mungkin kah aku pakai sound? Oh, senternya di sini. Sabar, Mas Bilal, kamu stay di sini dulu. Kamu nikmatin nonton dulu. Nanti kamu tahu gimana mainku. Aku nggak usah kau minta, nggak usah kau minta buat. Nangis, nangis lagi kah? Ada suara nangis lagi gak sih? Tipis banget, iya kah? Aku nggak dengar. Ngeri sih, misalnya ada kayak gini juga. Ngeri sih menurutku kalau ada kaca kayak gini. Dan dengan lampu kuning, aku baru pertama kali ini nak pakai lampu kuning di tempat ini. Ngeri sih menurutku. Ada suara gamelan. Gamelan apa cuy? Itu suara kodok, Mel. Lama kali. Gambar-gambar kayak gini tuh lama banget. Saya ada di belakang ujung. Gambarnya kayak mantan saya. Isya. Kenapa Mas? Aku kayak ngerasain ada yang lewat belakangku. Aku ngerasain kayak ada sesuatu yang lewat di belakangku. Tapi kayaknya aku halus sih. Kayaknya aku halus. Kita ke ruangan tengah. Woi. Halo. Siapa? Siapa? Anda terus ditemenin maksudnya. Siapa? Halo. Halo. Oke, gak ada apa-apa. Terus. Oke, aku ke ruang tengah, cuy. Orang-orang mana? Orang Solo. Tutup pintu sebelum masuk. Tidak sopan. Oh iya. Dulu terbang depan ya. Acar ya abis ini benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para penunggu yang ada di sini, tolong jika memang benar kalian ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian. Entah itu berupa suara, wujud ataupun eksistensi yang lain. Halo. Lempar dong, ya dong, lempar kepala udang. Kau yang dulu terbang-terbang kan? Kau yang dulu terbang-terbang kan?
lagi lo anjing. Pernah ditarik, yes. Aku sih sepatnya bukan Dreyfus. Gak mau jatuh biar ditendang. Mode silent. Ada seseorang di sini? Apakah ada hantu di sini? Jika memang benar kalian ada, yang murah, yang mulcin, yang mulcasat ya di jalan kayu. Jika memang benar kalian ada, tolong buat ayek kerasukan di tempat ini, buat ayek kesurupan di tempat ini, dan kalau perlu bawa ayek jalan-jalan ke alam kalian. Tenon ayek jalan. Kan cuma ngeludahin masih gampang. Mari yuk, pakai senter kayak gini, sumpah. Sumpah pakai senter kayak gini agak lumayan rasa. Lumayan rasa. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kuntilanak lempar-lempar kayak gini, cok. Gabut kali kuntilanaknya. Gabut kali, cok, kuntilanaknya lempar-lempar kayak gini. Bang Juna, berkah Bang Juna, berkah berkah barakallah. Tendangan Syubasya. Syubasya, Syubasi. Tendangan Syubasi, Mbak Mir. Weh, thank you. Thank you Pak Bob, thank you, berkah barakallah. Semoga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Belum merinding juga. Aku belum merasakan merinding. Ini cuy, ini lokasi waduh, kayak gini tempat ya. Halo bang, halo bang Rio. Aduh, ini kayaknya aku gak bisa ke lokasi yang itu deh pak. Lokasi kayak gini. Lokasi mana pertama? Kayu ini jajal bentar. Sandoi, kita main sandoi dulu. Kita main sandoi dulu. Itu beneran aku lihat mana di Edi coba di naik aja biar enak.